balik lagi di Top Culinaires. Kali ini, abis cobain menu dessert dari Livis Resto, Renita dan Amel mau tour spot-spot Instagramable apa aja yang ada di Livis Resto nih. Yuk ikutin mereka. Oke. Gimana, Beth? Tentunya sesuai dengan program kita, top kuliner banget. Artinya apa? Top, top, top kuliner, kuliner, kuliner. Banget tentunya kamu ya. Kamu siap-siap gak sih dengar aku nyanyi? Oh iya dong. Mana suara indahmu, Besti? Keluarkan. Suapan terakhir. Oh, sebelum nyanyi ya. Oh, tenang. Masa sih? Ya. Coba, Bes. Suara indahmu keluarkan, Bes. Enak banget. Mungkin selain kata enak, bisa menggambarkan buah makanan tuh sampai apa? Sampai enak tuh apa sih, Mel? Apa ya? Kalau aku sih jujurly, aku sih yes. Aku sih yes. Aku sih yes. Kalau dari aku gitu. Aku juga yes banget. Kamu juga yes banget? Aku juga yes banget. Ini dari yang manis kita ke yang asin ya? Apa apa konsepnya? Semua bisa kita coba. Yuk. Gimana, Be? Tenang, makan aja dulu nggak apa-apa. Tapi ini nggak susah loh, beneran loh. Tapi ini jujur, ini tuh lembut banget, sumpah. Dan perpaduannya enak banget. Pas lah ya. Pas banget. Ini juga best to the best. Buat yang suka ngemil sih aku rasa cocok ya makan-makan kayak gini. Best lah ya. Aku sih yes. Okay. Gimana, Be? Aku bisa katakan makanan ini top banget. Baby, it's you. You're the one I love, I love. You're the one I need, you're the one I see. Apa? Come on, baby, it's you. You're the one that keeps your own. You're the one I can always know. When I need to make everything stop, finally you put my love on stop. Aku di sini sebagai tim hore. Top, turut top, top, top. Gitu ya. Wah, gimana pemirsa Top Culinaires? Jadi pengen gak sih makan di Livis Resto? Pemirsa bisa langsung datang ke Livis Resto buat nyicip menu-menu yang ada. Mulai dari menu Nusantara sampai Western bisa kalian coba. Gak hanya menunya yang juara nih, Livis Resto juga menyajikan banyak spot-spot menarik yang Instagramable banget. Mau tahu gimana? Yuk ikutin Renita dan Amel yang bakal ajak kalian tur di Livis Resto. Hai Top Culinaires, yes. Jadi sekarang kita akan review dulu tempatnya seperti apa. Betul. Dan aku penasaran banget nih. Seberapa luas sih tempatnya? Kayaknya betul. Luas banget nih ya tempatnya. Jadi yuk ikutin kita. Yuk, jadi kita kemana dulu nih? Oke. Nah, sekarang kita udah ada di salah satu spot yang ada di Livis Resto. Nih, spot ini kece-kece banget ya. Ini bisa, cocok ini buat foto-foto. Betul. Iya nggak sih? Dan juga bisa teman-teman lihat di sini ada pengunjung yang memang lagi nongkrong, lagi ngobrol, iya kan? Tapi sepertinya pengunjung yang satu ini belum datang, makanannya kita next dulu ya. Kita next dulu, okay, yuk. Coba, ini nuansanya pink-pink kiyowo ya, pink, aku banget pink, sih. Peach pastel, ini cocok buat foto, yes. Buat para ladies-ladies yang suka nuansa pink, ini cocok banget. Coba kita mungkin bisa berpose dulu yang buat nanti di gaya, nih. Gaya pamungkas, gaya cakep dulu atau enggak cakep dulu nih? Cakep dulu nih, gaya cakep. Satu, dua. Yeah.
Oke, cukup cute ini sekali. Ini yang cekrek. Iya, gitu ya. Oke, nah, cus. Mel, coba kita duduk dulu deh di sini bentar. Oke, okay, duduk mania mantap. Coba agak geser mungkin ya. Oke. Okay. Aku juga jadi penasaran. Masih boleh agak geser dikit? Ah, seperti itu. Oke. Okay. Ini bisa sambil ngaca ya di sini ya konsepnya ya. Orang-orang yang suka ngaca kayak aku nih, cewek-cewek yang suka ngaca. Yes. Pas banget konsepnya ada kaca. Oke, okay, selain dari kursinya, terus interiornya yang paling bikin aku menarik tuh apa ini tuh? Langit-langitnya tuh asik banget ya. Iya, benar-benar best. Setuju. Mewah gitu mewah, ya. Mewah dan cute aja sih, gimana sih, nyaman gemes gitu banget, loh, gemes banget, warm, kayak hangat. Yes. Oke, okay, kita sudah cukup membahas di spot ini. Kita langsung cus ke spot yang lain nih. Kayaknya ada yang lebih lucu nan Kyowo. Pastinya. Dan kita langsung aja kita ke sana. Hai, Top Kuliners, nurse. Oke, okay, sekarang kita ada di spot mana nih, Mel? Kita udah berada di spot selanjutnya. Sebenarnya kalau dari nuansa kayaknya nggak beda-beda jauh dengan yang betul tadi ya. Masih ada perpaduan pink, cuma di sini ada warna-warna hijau-hijau kehidupan. Oke. Okay. Yes. Hijau kehidupan gak tuh? Hijau alam dan ada sedikit berbeda juga dengan desain kursinya ya. Kursi-kursi. Kalau yang tadi oh, itu iya, pakai kayu, betul. Ini ada juga bahan-bahan yang berbeda gitu. Betul. Ya. Betul. Interior tapi yang berbeda tetap maksudnya. Cantik ya. Betul, tetap cantik. Kolaborasi yang best nih. Oke. Okay, nah, sekarang kita akan langsung saja menanyakan tentang review resto ini ke salah satu pengunjung ya. Oke. Okay. Langsung aja cus kita ke sebelah sini. Oke. Okay. Cus, halo. Gimana nih? Ini udah habis nih makannya. Jadi kita perkenalan dulu ya. Oke. Okay. Silakan dari Mbak sebelah situ, Mbak. Dengan Mbak siapa nih, Mbak? Lupa. Halo mbaknya? Sabrina. Gimana nih? Ini pertama kali ke Refuse atau udah sering? Baru sekali ini. Terus gimana nih? Apa sih tanggapannya mungkin dengan tempatnya mungkin begitu? Makanannya juga seperti apa? Makanannya enak, porsinya banyak, lumayan cukup, gede, masih langsung kencang gitu. Terus minumannya juga oke, apalagi tempatnya. Aduh gak sesanya deh, Instagramable banget. Oke, okay, kalau Mbak yang satu lagi nih, gimana komentarnya tentang makanan menu yang tadi dipesan dan juga minumannya nih, Mbak? Enak, pasti terus pas banget buat kita yang kalau lapar kenyang lah cukup gitu. Terus tempatnya juga kece abis. Oke, okay, tempatnya kece abis ya. Untuk nuansanya sendiri nih, Mbak, menurut Mbak cocok banget buat momen apa aja sih orang-orang datang ke Resto Refuse ini? Bareng teman-teman. Mungkin sama pacar gitu. Oh, kita langsung dinner ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu thank you ya Mbak. Selamat menikmati lagi. Oke, selanjutnya kita udah ada di salah satu spot lagi tentu karena di sini beragam spot ya. Oke, banyak banget pilihan kursi yang kalian bisa pilih kalau mengunjungi Review Resto ini. Oke. Salah satunya spot ini. Kece banget dan lucu banget desainnya. Yes. Menambah ini ya vibes positif vibes. Iya, ya, terus gitu. Emang homey banget enggak sih? Iya, benar. Iya kan? Homey banget konsepnya yes. Tuh. Warna-warna yang ada juga pink, green, pastel dan ya. Jadi lainnya. Memanjakan mata begitu loh. Ini sekali. Ditambah dengan lampu-lampu yang cantik mantulita ini. Dan ada juga poster-poster, jadi pemanis ya. Tentu. Okay. Kita lanjut lagi. Kita lanjut aja ke sana. Nah, itu dia beberapa spot yang ada di Refuse Resto. Bagus-bagus banget kan? Gak cuma buat nongkrong-nongkrong lucu aja nih. Kalian juga bisa merayakan event-event di Refuse Resto seperti ulang tahun, pernikahan, atau kalian juga bisa sewa ruangan untuk meeting sama teman-teman kantor. Kalian bisa langsung aja hubungin Refuse Resto untuk reservasi kebutuhan event kalian. Pemirsa Top Kuliners, abis ini ada keseruan apa lagi ya di Refuse Resto? Mau tahu? Jangan kemana-mana ya, tetap di PTV, yes!